Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya teman-teman, ini aku lihatin rak bunga aku ya yang di teras. Dan ini rak wadah sandal sebenarnya, tapi aku tempatin buat bunga. Seperti ini teman-teman, berantakan ya. Rak ini nanti mau aku ganti posisi di sebelah sini ya. Tak taruh sini. Dan yang sebelah sini nanti mau aku ganti rak yang di depan kandang ayam itu. Nanti mau aku taruh sini biar kelihatan agak rapi ya. Karena rak bunga yang di depan kandang ayam itu kena air terus ya, kena hujan-hujannya itu nyiprat-nyiprat. Pokoknya kena air, jadinya kotor ya. Nanti aku lihatin. Langsung aja ya, aku lihatin yang rakku depan kandang. Dan ini bunga-bunga yang di rak depan kandang ya, aku ambilin tak taruh sini biar kena sinar matahari. Langsung aja aku lihatin rak yang di depan kandang. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah kena sinar matahari ya itu. Tapi kalau hujan ini itu, maaf ya. Kalau hujan airnya itu pada muncrat-muncrat ya. Pokoknya kena air hujan itu jadinya raknya jadi kotor. Maaf ya teman-teman kalau bahasanya agak ngawur. Ya seperti inilah saya. Dan langsung aja ya aku pindahin. Ini mau aku ambilin dulu tanamannya, takutnya nanti jatuh. Seperti ini teman-teman penampakannya ya, kotor sekali. Lihat ini kena air hujan. Nanti mau aku bersihin ya. Aku mau mengangkat itu dulu. Rak itu mau tak taruh situ. Biar kelihatan agak rapi ya. Itu mbakku nyapu. Langsung aja ya. Nunggu berhubung itu disapu, nunggu ini dulu ya. Aku mau bersihin dulu biar bersih ya ininya, biar hilang ini. Ini pakai gombal. Langsung aja aku bersihin. Alhamdulillah udah selesai ya teman-teman. Lihat kelihatan bersih ya. Tapi nggak bersih amat sih. Kemarin kenapa aku taruh sana, pojokan sana depan kandang ayam ya, biar kandangnya itu nggak kelihatan. Aku pikir kayak gitu, tapi ternyata rusak ya ininya, kena air hujan. Jadinya pada membekas ini tanahnya ini pada nyiprat-nyiprat. Belum maksimal ya ini. Tapi alhamdulillah udah lumayan, enggak apa-apa, seperti ini juga udah cukup. Kita langsung angkat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pindahin dulu ya yang ini.
sudah selesai. Seperti ini ya teman-teman penampakannya. Gombale. Diambil dulu. Ini tapi sini ya, nggak apa-apa. Aku langsung taruh aja. Bismillah. Ini kiwi. Pohon kiwi ya. Yang beli di online. Ini raspberry. Ini juga beli di online. Ini apa namanya? Bunga buah persik. Dan ini bunga telang. Seperti ini teman-teman, lainnya nanti aku ambilin. Alhamdulillah udah selesai. Seperti ini ya teman-teman penampakannya. Alhamdulillah ini koleksi tanamanku ya. Aku juga punya bunga, juga punya buah ya, pohonnya maksudnya. Alhamdulillah rezeki Allah yang luar biasa sekali. Nikmat Allah ya. Ini tanamannya ada di rumahku. Kuasa Allah yang luar biasa pokoknya ini. Saya diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Yang bisa mengadopsi tanamannya ya. Alhamdulillah sekali. Oh ya teman-teman, itu ada gombal mengganggu ya, aku ambil aja. Dan ini tadi rak, rak sandal ya. Ini apa? Cucian beras. Kalau ini campur-campur ya, ini limbah dari dapur yang aku kumpulin jadi satu. Ini belum aku siram, nanti sore aja. Tadi pagi itu ribut sekali ya, jadi belum sempat. Oh ya teman-teman, saya minta maaf jika kata-kata saya kurang sopan ya, jika menyinggung perasaan Anda semua. Dan terima kasih udah melihat video saya. Semoga bermanfaat dan berkah barokah melimpah buat kita semua. Amin ya Allah. Ini saya dititipi apa tanaman yang begitu banyak ya. Dititipi Allah. Kuasa Allah yang luar biasa, tanamannya ada di rumahku. Dan saya harus memelihara dengan baik. Sekian dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, subscribe. Yang penting subscribe ya. Jangan lupa. Dan jangan bosan lihat video saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang ya. Dadah.